بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin falamma asbahna 78 Ini cerita panjang, jadi kita mundur sebentar biar nyambung cerita yang kemarin. Ini ya ada satu kisah Imam Yafi'i, beliau dari kisah ini dari Ja'far bin Abi Sulaiman. Kata Ja'far bin Abi Sulaiman, beliau pernah lewat, ya. Dan Malik bin Dinar, jadi berdua ya, di Basrah. Di waktu sedang berkeliling di kota Basrah, ya, melihat gedung sedang dibangun, ada gedung lagi dibangun, tiba-tiba di situ ada seorang pemuda. Ya. Jadi Abi Sulaiman lagi lewat berdua sama ya, Malik bin Dinar. Ada bangunan lagi mau dibangun. Di situ ada seorang pemuda. Pemuda itu lagi duduk. Kata beliau, ini pemuda, aku belum pernah ngelihat orang seganteng ini. Aku belum pernah ngelihat orang seganteng ini. Ini ganteng banget nih orang. Tiba-tiba dia memerintahkan untuk membangun. Jadi kayak bos gitu, bangun ini, bangun ini. Memerintahkan dia, buat ini, buat itu. Lalu Malik bin Dinar, beliau berkata, apa pendapatmu terhadap pemuda yang ganteng ini? Yang begitu sangat ingin dia di dalam membangun ini. Kata Malik bin Dinar, aku ingin sekali memintakan kepada Tuhanku agar pemuda ini Allah jadikan termasuk penduduk surga. Emang kita ada begitu. Kadang kita begitu ngelihat orang suka seneng sama ini orang. Sama-sama laki, maksudnya seneng dalam artian ya, kepada Allah. Ibadah. Baru ngelihat aja kita udah seneng. Pernah begitu banget ya? Kita ngelihat orang udah seneng itu. Ada yang begitu? Ini orang bagus nih. Baru ngelihat aja kita udah senang tuh. Nah, sama Malik bin Dinar sampai beliau kepengen berdoa kepada Allah untuk ya, keselamatan orang ini karena dilihat nih orang ganteng banget dan semangat banget bangun rumah itu. Pengen supaya Allah jadikan pemuda itu termasuk ahli surga. Iya. Kata Malik bin Dinar, ya Ja'far, ya, wahai Ja'far, orang yang berjalan bersamanya, Abi Ja'far, ya Ja'far, ya Ja'far Abi Sulaiman. Yuk, kita datang berdua menuju kepada pemuda itu. Ya, kata Ja'far, kami pun datang kepada pemuda itu, kami pun mengucapkan salam kepadanya. Anak muda ini enggak kenal Malik bin Dinar, jadi Malik bin Dinar ketika itu orang besar. Di zamannya beliau orang besar, ya. Malik bin Dinar, seorang ulama besar. Ya. Dia ucapkan salam, lalu dijawab salamnya. Ya. Kemudian, setelah itu orang ini tahu kalau ini adalah Malik bin Dinar. Ya. Setelah itu tahu ini adalah Malik bin Dinar. Jadi beliau rupanya kenal nama. Ya, kenal nama doang, apa dengar nama doang orangnya belum
tahu. Kita kan kadang begitu, orang besar belum tahu orang yang mana, siapa dia. Nah, udah kenal, pas kenal langsung diri. Pemuda ini langsung diri. Memang kita begitu, kalau ketemu ulama, kita ta'zim kepada ulama, jangan duduk aja. Diri. Ulama datang, apalagi guru kita datang, diri Pak, jangan duduk aja. Ta'ziman, ihtiraman. Memuliakan ilmu. Karena Allah telah berikan ilmu kepadanya. Makanya kita pun begitu. Umpama kita diberi oleh Allah ilmu, maka kita muliakan ilmu kita dengan apa? Kita pelihara ilmu kita. Kita amalkan ilmu kita. Iya. Kita jagain ilmu kita, rawatin ilmu kita. Jangan sampai kita udah dikasih ilmu sembarangan aja gitu. Apalagi udah jadi guru kita. Maka ketika kita udah jadi guru, kita harus lebih optimal lagi. Pendekatan diri kita lebih maksimal lagi, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan udah jadi guru sembarangan aja. Jangan. Ya walaupun belum jadi guru tetap bagus, tapi ketika udah jadi guru lebih maksimal. Menjalin hubungan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung diri. Lalu ditanya, lalu ia bertanya, apa hajat engkau? Apa hajat engkau? Kata Malik bin Dinar, ya, berapa banyak rencana engkau, kau yang akan engkau alokasikan dana untuk bangun ini? Ditanya begitu. Jawabnya 100.000 dirham. Banyak, udah disiapin. Kata Malik bin Dinar, maukah kau berikan itu kepadaku? Nanti aku akan, ya, aku akan letakkan itu pada haknya. Aku jamin kau kepada Allah Azza wa Jalla bangunan yang lebih baik daripada bangunan ini, beserta anak-anaknya, maksudnya ini bidadari ya, pelayan-pelayannya, kubah-kubahnya, khemah-khemahnya, terbuat daripada yakut. Ya, yang bertahtakan dengan permata, tanahnya terbuat dari za'faron, ya. Adonannya terbuat dari misik, lebih luas daripada bangunan kau ini, bangunan yang enggak bakal roboh, bangunan yang enggak disentuh oleh tangan, ya. Surga, ya. Dan bangunan yang belum pernah dibangun sampai saat ini. Iya, kata gitu, ditawarin. Ya, pemuda ini ditawarin oleh Malik bin Dinar. Ya, lalu ia berkata, ya dengan bahwa nanti Allah akan berfirman kepadanya, kun fayak fakana, jadilah maka jadi. Maka kata pemuda itu, biarkanlah kami pada malam ini untuk berpikir. Iya, mau apa kagak? Iya. Dan wabakir alaiya godan, besok kau datang segera kepadaku, kata pemuda ini. Iya. Kata Malik bin Dinar, na'am, baik. Iya. Berkata Ja'far, ya, lalu Malik bin Dinar bermalam. Nginep nungguin buat besok nih, nungguin sambil dia berpikir untuk pemuda ini. Maka tatkala pada waktu sahur, Malik bin Dinar berdoa, memperbanyak doa beliau untuk pemuda tadi. Ini ulama kalau udah cinta sama orang itu didoain terus. Makanya kita sama ulama jangan sampai buat beliau murka, apalagi sama guru kita. Jangan bikin marah, jangan. Cari ridhonya, jauhkan murkanya. Sebab kalau beliau udah murka, marah, itu yang tadinya tiap hari doain kita, berhenti. Tok. Bukan berarti beliau bagaimana-bagaimana, bukanlah, berhenti aja. Gitu. Dengan sendirinya berhenti. Jadi jangan sampai kita.
bikin marah jangan, bikin senang. Ntar kita didoain tuh. Kata guru saya, Kiai Mahfuz, ada murid yang dapat doa khusus dari gurunya. Masya Allah. Ada begitu. Nah, beliau juga omongan ini pastinya dari gurunya juga tuh. Ada murid yang dapat doa khusus dari gurunya. Nih, Masya Allah. Kalau guru udah doain kita, Insya Allah semua mudah. Ulama doain kita mudah semua. Insya Allah. Siapa aja ulama? Ulama siapa aja? Gurunya. Masing-masing orang punya guru. Yang kadang kita lupakan ini. Masya Allah. Ini Malik bin Dinar doain dia. Nah, baru kita masuk ini sekarang. Falamma asbahna. Biar nyambung. Emang kalau cerita, bacanya rada ribet dan gitu. Falamma asbahna godauna faizan bisyabi jalisun. Maka tatkala kami masuk waktu pagi, kan tadi nungguin pagi. Besok kamu datang pagi-pagi kepada saya, kata pemuda itu kepada Malik bin Dinar dan Ja'far Abi Sulaiman. Saya berpikir dulu, ya. Pagi-pagi besok datang sama saya. Lalu Malik bin Dinar malam-malamnya doa kepada Allah untuk pemuda tadi. Nah, udah masuk waktu pagi, sebagaimana dijanjikan oleh pemuda itu. Kami pergi. Faizan misha bijalisun. Kami pergi ini kata ya, Ja'far Abi Sulaiman. Lalu ketemu sama pemuda itu lagi duduk. Falamma ayana malikan hasya ilaihi. Maka tatkala pemuda itu melihat dengan mata kepalanya, dengan mata kepalanya akan Malik bin Dinar, ia tersenyum kepadanya. Summa qala ma takunu fi ma qulta bil amsi. Apa yang engkau katakan pada apa yang engkau katakan kemarin? Ya, kata Malik bin Dinar nih. Kemarin kan dibilang kan besok lah, tunggu besok. Jawabannya, qala taf'alu, yang mengatakan kau perbuat. Qala na'am, iya. Fa hadarul badra, lalu ia menghadirkan wadah. Ya, ini kalau kita bacanya badro, wadah. Kalau bidro itu ada yang mengatakan 100 dinar, ada yang mengatakan 10 dinar. Lalu ia hadirkan wadah. Wada'a bidawatin, dan dia minta alat penulis. Ya, alat tulis. Tinta, ya, wakirtasin dan kertas. Diminta wadah, alat, lalu tinta dan kertas. Suma kataba, kemudian dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Haza, ini madomina Malikud bin Dinarin. Ini surat apa yang Malik bin Dinar jamin untuk si Pulan bin Pulan. Masya Allah. Kan begitu tadi. Ya, maukah aku bangunkan kamu satu bangunan, ya, yang indah, ya, bangunan yang terbuat dari permata tadi kan begitu ya, masya Allah. Ini domintu laka ala Allahi kasran, tulisannya itu. Sesungguhnya aku menjamin bagi engkau wahai pemuda kepada Allah akan bangunan badala kasrika, akan bangunan engkau bisifati, dengan sifatnya. Oh, macam-macam tadi sifatnya tuh. Ya, bangunannya ya, bagus. Ya, ada anak-anaknya, anak-anak surga. Ada pelayannya, ada kubanya, ada khimanya, ada yakutnya. Ya, bertahtakan permata. Tanahnya terbuat dari turab. Tanahnya terbuat dari za'faron. Adonannya terbuat dari minyak misik. Lebih luas daripada bangunan yang tadi. Ya, ya. Kama wasabta, sebagaimana yang kau telah sifatkan, ya, wa ziyadatan 'ala Allah, dan tambahan itu ya diserahkan kepada Allah, selebihnya diserahkan kepada Allah, selebihnya diserahkan kepada Allah.
wastaraitu laka bihadzal mali qasran, dan aku beli untuk engkau dengan uang ini, ya, aku beli untuk engkau dengan uang ini, berarti tadi fa akhdara bidra itu bacanya, berarti artinya di situ uang, fa akhdara bidra bukan wadah, berarti bidra berarti artinya 10 ya, 10 ribu dirham, dan aku beli kepada engkau dengan ini uang qasran, akan bangunan fil jannati, di surga, afsa'a yang lebih luas min qasrika, daripada bangunan engkau, fi zillin zonilin, ya, di naungan yang teduh, yang teduh, yang sejuk, ya, biqurbil azizil jalili, di dekat, ya, Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha mulia. Summa tawal kitaba, kemudian ia melipat, Malik bin Dinar melipat al-kitaba, akan suratnya itu. Ditulis surat. Oh, ini begini, wali begini. Bisa mengirim surat. Wadah fa'ahu, dan ia berikan suratnya itu ila sabi, kepada pemuda itu. Wahamalnal mala, dan kami pun bawa uangnya. Falamma amsa malikun hatta ma baqiya indahu fawqa miqdari fawqati lailatin. Falamma amsa malikun, maka tatkala Malik bin Dinar masuk waktu sore, ya, Imam Malik bin Dinar masuk waktu sore, hatta ma baqiya, sehingga tersisa indahu di sisinya waktu, fawqa miqdarin, sekedar miqdari kutib lailatin, sekedar makan malam, ya, sebentar doang berarti ini, waktu sorenya sekedar itu. Wa ma ata ala syabi arbauna, dan tidaklah datang ia kepada pemuda itu arbauna yauman, dia enggak datang selama 40 hari, hatta wajada malikun kitaban, sehingga Malik bin Dinar mendapati suratnya itu maudu'an, diletakkan fil mihrabi, di mihrab, inda man taqala min salatil ghadati, ketika ia pindah dari salat subuh, ya, fa akhadahu, habis bergeser habis salat subuh, dilihat di situ ada surat di mihrab. Mihrab ini, mihrab namanya ini. Ini mihrab namanya. Tiba-tiba di sini ada surat itu yang ditulis tadi. Fa akhadahu, lalu dia ambil suratnya, wa nasyarahu, dan dia sebarkan, maksudnya dia buka, dibuka. Faizan fi zahri, maka tiba-tiba pada zahirnya, pada permukaan surat itu, maktubun, tertulis bila madadin, dengan tanpa tinta, hazihi baro'atun minallahil azizil hakimil hakimi limaliki bin dinarin. Tulisan di situ, ini adalah kebebasan dari Allah Azza, dari Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana, untuk Malik bin Dinar, bagi Malik bin Dinar. Wa faina syaba al-qasra, dan kami telah menunaikan kepada pemuda itu akan bangunan, allazi dominta lahu, yang telah engkau jamin untuknya, wa ziyadata sab'ina dhifan, dan tambahan 70 lipat ganda lagi. Ya, tadi dibilang tambahannya selebihnya dari Allah. Jadi Allah tambahin lagi tuh. Iya. Qala, berkata ia Ja'far. Fa baqiya Malikun muta'ajjiban. Lalu Malik bin Dinar takjub, ya, terheran-heran. Wa akhazal kitaba, lalu ia ambil akan surat itu. Fakumna, lalu kami berdiri. Wazahabna, lalu kami pergi ila manzili syabi, kepada pemuda itu. Faizani syababu masdudun, maka tiba-tiba pintunya tertutup. Walbukau fidari, ada suara nangis di nangis di rumah itu. Fakulna, lalu kami berkata, ya, ini kata Malik bin Ja'far,
ya, Abi Sulaiman dan Malik bin Dinar, ma fa'ala syabu, di dalam rumah itu tuh apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Qalu, mereka berkata, mata bil amsi, pemuda itu udah meninggal kemarin. Masya Allah, ternyata pemuda itu udah meninggal. Fa'ahdarnal ghasila, yang mau dikasih ya, bangunan yang lebih baik daripada bangunan yang mau dia bangun ketika itu. Fa'ahdarnal ghasila, lalu kami hadirkan orang yang memandiin. Fa'kulna lahu, lalu kami berkata kepada pemuda itu, anta, kepada yang mandiin itu, anta ghasal tahu, engkau, ini pakai fi'il madhi, engkau yang akan mandikannya, engkau yang telah memandikannya, ya, ya begitu kalau di fi'il madhinya. Kan ini kan belum nih, engkau yang memandikannya. Qala na'am iya, qala Malikun, berkata Malik, fahadis nak kaifa sonata, ceritakan kepada kami bagaimana engkau perbuat. Qala, berkata ia, pemuda yang mandi itu, qala li qoblal mauti, pemuda itu telah berkata kepadaku sebelum meninggal. Apa katanya? Iza ma mitta, ya, iza ma mittu, wa kafantani, apabila aku meninggal dunia dan engkau kafani aku. Iza ma mittu, ni kalau begini maknya Zaidah, jadi enggak usah diterjemah. Apabila aku meninggal dunia dan engkau kafani aku, faj'al hazal kitaba, jadikan olehmu akan ini surat. Kan tadi surat itu ditulis sama Malik bin Dinar tadi. Ya. Dijamin dia akan dibagi nanti, ya, akan diberikan rumah, bangunan yang indah, lebih indah daripada yang dia bangun. Dan pemuda itu mengiyakan, lalu ditulisin surat itu. Lalu pemuda ini meninggal dunia. Ya. Mau meninggal dunia, mesen dulu. Apabila aku meninggal nanti, kapan nih aku? Faj'al hazal kitaba, jadikan surat ini, baina kafani wa badani, di antara kafan dan badanku. Jadi dimasukin ke dalam. Faj'altul kitaba, lalu aku jadikan surat itu, kata pemandi mayit ini, baina kafanihi, di antara kafannya, wa badani, dan badannya, wa dafantuhu ma'ahu, dan aku kuburkan dia bersamanya. Dikuburin tuh. Surat dan mayitnya dikuburin. Tapi tadi kan Malik bin Dinar ketemuin suratnya di mihrab. Masya Allah. Temuin di mihrab. Fa akhraja Malikun al-kitaba. Lalu Malik, ya, mengeluarkan akan surat itu. Dikeluarin tuh surat yang didapetin oleh Malik bin Dinar di mihrab tadi, habis sembahyang tadi, diketemu habis sembahyang dia tadi, ya, jadi habis sembahyang diketemu, ketika habis sembahyang subuh diketemu, ya, habis sembahyang subuh ketemu, lalu ya Malik bin Dinar keluarin tuh suratnya. Ya, surat yang dia dapat di mihrab. Faqala al-ghasilu, lalu berkata yang mandiin, hazal kitabu bi'aini, ini surat bi'aini, dengan zatnya. Maksudnya apa? Ini surat sama ini dia suratnya. Ngapa ada ente gitu namanya? Iya. Saya ingat banget ini surat udah saya masukin ke dalam kafan. Baina kafan, di antara kafan dan badan pemuda tadi, udah saya kubur. Kok bisa ada di sini? Ya.
Iya. Masya Allah. Wallazi qabadahu laqad ja'altuhu baina kafani wa banani biyadi. Demi yang telah mencabut nyawanya, sungguh laqad ja'altu, aku telah jadikan dia baina kafani wa badani biyadi. Aku sudah jadikan dia, aku taruh bahasa kita mah di antara kafannya dan badannya dengan menggunakan tanganku sendiri. Aku enggak lupa. Aku udah taruh. Ya. Ayo. Ngapa nih ada di sini? Kenapa ada di tangan engkau wahai Malik bin Dinar? Masya Allah. Ini Malik bin Dinar wali ini. Wali. Qala faqasural buka'u. Berkata ia, maka banyak yang nangis, banyak tangisan. Jadi pada nangis tuh. Jadi tadi kenapa tuh di rumah banyak orang pada nangis, pada sedih. Faqama syabun akharu, lalu berdiri pemuda yang lain. Qa faqala ya maliku. Berkata pemuda, wahai Malik, khuz minni mi'atai alfi dinarin. Ambillah dariku ini wahai Malik bin Dinar. Ya. 200.000 dinar. Ya. Ambil ini 200.000 dinar. Kalau kemarin kan 100.000 dinar. Ya. 100.000 dinar. Ya. Tadi 100.000 dinar. Kemarin bacaan itu ya. 100.000 dinar. Kata pemuda ini datang. Eh Malik bin Dinar, aku juga mau kayak begini Malik bin Dinar. Kalau tadi 100.000 dinar. 100.000 dinar. Ya. Ini aku ada 200. Tadi 100.000 dirham ya. 100.000 dirham. Malik bin Dinar, aku mau juga dong kayak begini, bahasa kita begini. Jadiin kayak pemuda ini. Ini aku ada duit 200 dinar, 200.000 dinar. Ya. What man li mislah hadha? Jaminlah aku seperti ini wahai Malik bin Dinar. Faqala, kata Malik bin Dinar, hayata, jauh-jauh, enggak bisa. Enggak bisa. Ada pernah satu kejadian, Pak. Ada seorang kiai, ada seorang ibu, udah 7 tahun belum punya anak, lalu minta kepada, datang kepada kiai itu, minta didoain ya, dengan penuh harap supaya punya anak. Lalu ketika didoain, iya, biasa orang kalau ini ya, di pagi. Habis didoain, alhamdulillah, yang tak selain besok dia langsung hamil. Ya, tapi kok pun langsung punya anak. Sampai-sampai, ya. Karena dia ini berendah diri, datang dia yang orang tua dan amanahnya dia datang. Kata amanahnya, ini doa, ini anak hasil doa Pak Kiai. Kata Pak Kiai, oh enggak, ini Allah semua, tapi kan wasilahnya Pak Kiai. Istri itu, sampai sekarang anaknya masih satu. Lagi nggak ada, jadi minta doain lagi nggak, sekali doang dia minta doain. Kemudian datang lagi dia punya saudara, saudaranya belum punya anak juga, udah lama udah sekian, ya, itu sekitar 4 tahunan belum punya anak juga. Sama ini datang dia.
datang minta doain supaya punya anak. Kata ianya, suaminya mana? Enggak ada. Didoain, ya. Tapi besok ini anak-anak ibu ini belum punya anak, enggak hasil. Berarti apa? Ada yang salah. Siapanya nih? Boleh jadi ibu ini ada yang salah. Apanya tuh niatnya? Kalau yang pertama niatnya apa? Sama dengan ini. Yang kedua kali harusnya sama juga dengan kejadian. Ya. Seorang murid bawa singkong. Tidak mau singkong. Atau gurunya ada dua yang rumah, dikasih dua yang murid yang lain lagi, ini datang apa? Ruh, gantung, dan mau tumpun. Baru dia apa? Atau murid yang lain itu yang pikiran itu justru. Kalau gue juga, kamu juga tuh. Gue itu loh, dapat tinggal singkong doang, gak singkong. Jadi niat, maka kalau niatnya dia benar karena jangan yang lain bersih dan istiqomah, jangan ada bohong-bohong, muka bohong, ya bohongan bohong, ya lu tidak boleh hidup malas di belakang, ya tujuh. Tetap istiqomah. Seperti tadi juga kita pun bukan semuanya. Nggak ada yang mau juga. Kalau datang dia kepada kiai itu, kalau datang bilang ini. Ya anak hasil doa Pak Kiai. Karena ada orang doa itu berarti orang bagus, orang yang mengakui doa seseorang. Ada orang yang enggak mengakui akan doa seseorang. Berarti dia sendiri yang berdoa. Usaha ini. Karena maka dalam karena maka wafata wakalallah umat diri. Ya ada apa yang telah ada, luput apa yang telah luput. Kata beliau, Allah ya umat diri menetapkan sesuatu apa yang dia sudah mau. Masya Allah. Ini kata main dengan anda bisa. Ya. Niatnya beda, ente yang sekarang. Ya. Ente yang mulai pemuda kemarin sama kamu yang niatnya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa kana malikun kullama nafar syaba wa qad wada'a. Imam cinta, ulama udah cinta sama seorang murid. Fa kana malikun maka dalam Malik bin Dinar kullama zakar syaba setiap kali beliau ingat kepada pemuda itu maka beliau nangis. Jadi pandangan ulama benar. Sangat suka dengan orang ini. Yang belum mahu itu, padahal pandangan pertama sudah langsung suka. Berarti orang ini dikasih nama Allah sesuatu yang baik, yang bagus, sehingga dapat diterima oleh ulama. Itu banyak ulama yang kayak gini. Dikasih dia nama Allah. Nah, setiap kali ini. Dok, beliau bahkan nanti semua dalam dari doa. Begitu dari doa ini sama guru, doa ini sama ulama, Masya Allah. Indah sekali. Yang namanya doa di Zuhri Lugai, doa di Zuhri Lugai, di Zuhri Lugai, mustajab. Istijab. Istijab. Kita cari yang ini, kita cari. Maka
bersih-bersih zahir wa batin. Wudu dan hati yang baik. Yang masuk zahir wa batin. Jauh di sana. Pakai aja nih, macam-macam aja.